Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah di hari ini dan di kesempatan hari ini kita berkunjung ke desa Leuweung Gede, kecamatan apa sih? Jatiwangi. Yang lebih tepatnya bertempat di Cileuis, ya bendungan Cileuis. Siapa sih yang nggak kenal bendungan Cileuis? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah di hari ini dan di kesempatan hari ini kita berkunjung ke desa Leuweung Gede, kecamatan apa sih? Jatiwangi. Yang lebih tepatnya bertempat di Cileuis. Ya, bendungan Cileuis. Siapa sih yang enggak kenal bendungan Cileuis? Oleh orang daerah sinilah pasti kenal semuanya. Alhamdulillah di waktu kali ini, di kesempatan kali ini, kita kesini bukan bermaksud untuk mengungkap aja, tapi ada bermaksud untuk silaturahmi. Agar kita apa namanya tuh, kita berbanyak silaturahmi, intinya mah gitu. Dan terlebih lanjut ke pembahasan di, saya terutama ingin meminta klik tombol subscribe lah, karena ya dukungannya gitu, agar channel kami terus berkembang ya. Gitu ya, dan channel kami tanpa kalian itu bukan apa-apa intinya, Mas. Dan kembali ke pembahasan, dari rumor atau fakta dan mitosnya di sini tuh mungkin dari Asep ada suara, maksudnya kayak sedikit ngebahas dari tempat ini. Kalau masalah ngebahas belum ini sih, belum terlalu paham lah. Oh iya. Dari hasil survei tadi, apa aja yang kesannya gitu, apa aja yang terkemusan? Ya biasanya kan kalau misalkan tempat-tempat kayak gini kan otomatis dibangun dari zaman-zaman dulu lah mungkin ya. Mungkin ya. Ada pastilah banyak mitosnya ya, banyak inilah gitu. Nah, sekarang mau kita ungkap itu ya di situnya, atau mungkin sejarahnya, mungkin yang paling penting itu sejarahnya. Dan dari Kang Bambang. Dan ya mungkin segitu aja ya untuk pembukaan kali ini. Kita akan lanjut ke Kang Aang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Kang Aang dan ditemani Kang Asep, ku abangnya. Di dia pada di mediatoran ku Aparhan. Mungkin nya tadi bubukan tos ku Kang Alif. Ayeuna mah kantun ieu weh langsung nga mediatoran gitu. Untuk lanjut bertanya-tanya tentang ada apa sih di bendungan ini, sampai ya hingga apa namanya si warga pengen tahu lah, istilahnya pengen tahu apa isi di sini gitu. Intinya menetralisir lah gitu. Mangga, Pak. Siapa?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten ki biasa calik akan api. Ya abdi datang dari teh badai tata rosi. Ya ki ti paling mana? Oh ti paling itu paling tatanggalan. Oh. Aki dirinya selami. Ah atas selami. Selami di dia itu nyalikan. Oh ribu tahun ti saacan ya bendungan berarti. Jadi hayam apa teki sejarahna gitu. Masyarakat ikan naon ya jadi kan masyarakatnya apal biasa ngajaga lah gitu ya. Terus apal mah ngajaga kehormatan bilihnya anu punten tepunten kan jadi, terterang lah gitu supaya kan di tempat itu ngangket ya, benar gitu yang apa full gitu nah. Maki. Ya. Jembatan. Tadi nama. Ayah penghubung. Ayah penghubung. Sarang desa itu gitu gitu. Kan tadi na ayah. Tah, saya anu gede. Caah ngeureun, caah gede. Jadi pegat. Kepegat. Oh, kepegatin ku cahaya gitu, Ki? Banting cahaya gede. Banting cahaya gede. Ya. Tapi di dia sok aya nu ngagaranggu modelkeun di alam gaibna lah gitu. Di mana-mana tempat ke aya bae. Aya bae. Salah sahijina di dia aya berarti. Aya. Eta ngaganggu sok modelkeun kumaha apakah nampakeun apakah ngaganggu maksiat nabungkul apakah ngaganggu kabeh jalmi ibu aya nu jatuh nya tah komo eta aya nu ibu aya nu ragrag aya bawa pali pali gitu nya tah can lami apa tos lami pisan iya nya ki eta nu samodelkeun gangguan balik deui ka nu tadi sok aya nu nampakeun apa suara aya bae paling mana itu karena naon kayang dewek namun berarti aki mau urusan gitu berarti aki diri itu cicing wae apa ngagege apa kumaha gitu semukuring dirinya cicing ungkul. Cicingan tempat itu ungkul. Arti ngerti. Kan saya ukur cicing lah didinya gitu kan. Apal. Iya, sabur apal. Kita anu gantung diri caur na cenah. Masih gantung diri kapan berteki. Oh, kaitan cenah sim kuring macam. Tapi ayahnya gitu. Ayah. Ayah. Nyamberan ka pusing ku hutang merenya. Meren, frustasi teh pan teu apal. Kehidupan. Jelma anu pondok pikiran punya itu bodi ya sama pondok lah pemikiran anak gitu. Nah ngeluapkan masalah makin gitu ya, ya. Diakhiri lah merenya paham paham nyakin abdi badai neangan informasi di kanu saja nya hatur nuhun ka akinya entos datang ka dia gitu hatur nuhun pisan gitu nya so, dia na hampura bilih abdi ngaganggu atan abdi kumahanya bang kalau cari lah besok kalau nyari lah besok jadi ti aduh sok ti akinu tadi teh sakedik pembicaraana cenah saurna yang emang tidak ada urus mengurus tentang hal yang berada di dia nya di daerahnya mata istilahnya tanya gitu. Soalnya nyanjena mah ngan saukur cicing saukur nyicingan di tempatnya gitu sampai-sampainya sakedik informasi sebenarnya mah tapi kan insyaallah kayak kurang digali deui masalah ya jembatan kunaon terus ya masalah gangguan-gangguan ya. Gitu tina mulai detail-detail sora tanapi gitu ojengnya kan sok aya we nu maksiat teh ya nu kumaha kan kumaha respon ya. Si alam gaibna gitu kan
Da sababnya urang oge lamun gaduh bumi di kotoran nya teu seneng gitu. Sanajan teka tempok ku urang gitu. Nya istilahna dunia dunia jeung gaib gitu kan. Misalkan urang hirup di dunia itu di gaib. Terus di kotoran kunu di gaib, urang teu ngeunah. Ya. Hayang dibersihan. Bener. Non eta oge non kebalikanna. Mun sabalikna pasti teu enak gitu. Eta imah gaib gitu nya, imah jin gitu. Palebah di kotoran kunu di dunia. Ya. Tah rek kumaha kitu rarasaanna. Yakin insyaallah dilanjut deui ku mediator nu kadua. Mungkin ya abdi pade ngasupkeun sosok anu sok ngaganggunya nanti paling mana itu teh kaler kidulna puntas nah paling puntas siap Berasut. Rampes. Punten nyaki rela ieu ka ganggu kitu bade nyukeun informasi. Oke. Aki nu di palidi tu bener. Heeh. Bener aki nu sok ngaganggu teh. Hah? Ikeun naon ki? Ih, mah dek nanya hungkul. Pikeun naon? Tadi pikeun naon? Hah? Hah? Resep unggul apa kumaha? Jen sakti apa kumaha? Hah? Jen sakti. Teteh kumaha ngaganggu na? Teteh dikumahakeun bae. Kenalap. Dibawa. Cing urang tuh. Teu bisa. Dibawa ka mana? Hah? Ke alam aki. Dibawa ka ditu. Hah? Eh, ke heula. Hah? Pikeun jadi budak. Hah? Nyambeh naon ulah gitu ki cing heula ki aduh geus lami ngaganggu bae geus andeuk bae apa loba keling loba nak buah na hah cicing ah rek nanyaan heula cicing heula aduh jadi capek ulah ngaganggu deh bisa teh ki teu ngaganggu deh nya hah ya bisa teh Di. Tebis. Ye, tebis ah, tebis ah. Eta yang bisa kumah? Tong ngaganggu deui. Kuaing bawa. Eh, hah? Bukan deui. Bawa ka mana? Tebis kitu. Beda apanan ulah dibawa ka ditu ki. Nya, ye. Si. Eh namanya tong ngaganggu mun bisa mah. Ya masing-masing sarajan kebiasaan kagenahan oge kitu ulah pikeun ka kitu. Komon pikeun ka di bawah karunya. Sababnya ai kan alam aki gitu kan. Sabab naon kitu ngaganggu teh pedah jelemana sompral apa ya. Kumaha tah tong ayeuna nu teh salah. Bisa salah di bawah. Kan sipat aing kos kitu. Nya nyantong kitu. Nyantong kitu kaayang mah. Enak kumayang na tu ngaganggu lah gitu. Ini alamun yang kita ngaganggu kumaha ki. In, tong gitu, tong gitu. Tong ngaganggu, bisa tak? Ye. Kamana? Ye. Hah, tong ngaganggunya. Bisa tak? Hah? Berarti berarti aki teh nu gedugna kitu di ditu teh. Hah? Sakabehna teh. Gedugna. Hah? Nu ngaganggu teh aki teh pang ieuna kitu. Saya nama ning ngilu pelajaran nu bener, urang ngaganggu. Mana enak korina bae geus loba. Jang naon tuh. Jadi perbudak. Naon karunya karuan di alam jin lo bajin muka jelema
Macarana beh tengah ganggu deh teki. Ambil itu masing-masing lah gitu teh. Nah, yang masing-masing lah gitu. Terpain mah. Nih, ulah makan ulah. Ya. Bawa ke mana? Cicing atuh euy lalong teh. Aki nu cicing ba. Allahu Akbar. Orang baik-baik kita dia. Orang marek nah bener keun. Ya. Bikin ka korban. Beke ka hareupna bawa di korban titik ieu. Karunya teh karunya. Ya enak aki itu jang naon gitu loba-loba geus pupu loba gitu kan warna. Bangsa-bangsa jin kan geus loba, nah kudu nyokotan ti bangsa manusia. Nya, geus sakinya. Tamat dieu we lah. Nya. Congal ganggu deh. Ah, congal ganggu deh. Hah? Moal, congal ganggu deh. Nya, ganggu deh moal. Oke. Mereka ganggu deh kurangnya di bawah. Nya. Ya ulah makan lagi. Kemudian, ya. Tarik di bawah bay. Milu bay ya? Ah, embung mah. Kuma, kesepakatan sok atau? Sayang nak kuma kan? Lah. Hah? Ulah nya tapi bisa dibawa di bawah. Bawa-bawa segala. Bisa. Dek. Ulah di bawah . Mau demo ah. Mau demo ah. Perjanjian hayang aku mah. Ulah nepi jeung kaganggu deui ka hareup. Ulah puasa. Aki cicing di dia tapi ulah ngaganggu deui. Nya. Lamun ongkoh keneh hayang ngaganggu nya pas tadi bawa ku si Ayah tah. Ha. Bawa bae. Ngeru bae nya. Ngeru bae. Tak ada mau ulah ngaganggu deh. Nangis gitu. Aduh, mau kemana? Ya. Ah.
Mungkin nya sosok nu tadi teh emang salah saeji nu pengganggunya, tapi pengakuan anjeunna teh nya kitu bahwa dewekana anu berkuasa di dinya gitu. Bahkan nya aya gitu anu pengikut-pengikutna masih aya. Jeung nya urang ge embung sih masalah diadu atawa kumaha, ngan urang teu ngeunang kan ieu cenah hayangna dibawa gitu babaturan, kan teu enak kayak gitu mah nya. Astagfirullah. Yakin insyaallah lah informasi lebih lanjut di lajeng ku mediator nu katilu. Ah!
Atas. Datang hadiah pada Tataros lain pada diadu nggak ganggu deh malah nggak ganggu gitu nyenaha aki malah kos gitu kan orang niatnya asnar. Assalamualaikum. Hampres. Kumake di mana? Tadi. Yang tadi. Kumaha? Kan abdi ka dieu teh yang diar. Arek nanya di. Arek narosungkul sejarah dieu. Ya rusak di tempat. Yang kayak dieu. Ya kan kayak di beneran. Cing. So asal urang hayang nyohoye sejarah di dieu teu aya. Cerah naon sok ayo ngaganggu cenah depan Rukia apa ya bacaan gitu ki hayang terang etar dupa ya pang terang gitu mencari cing di dia gitu senang loh saya lagi ya salah tinggi ageng buka sah ya kan abi bade narosel lumanan sok ngeganggu sanes nuduh akhirnya tadi ngomongnya panglima na kalah was gitu can acan tah ah
Pareman sih nawe. Man. Mundur ulang dari Pareman. Jangan mundur. Dah. Kumaha kek? Itu saha kek apal teh? Anak buah le. Bangsa bangsa kene. Mikrofon, mikrofon, mikrofon. Itu Kak kayu di kayu. Kayu di kayu. Aing iya kan orang tengah ajak diaduk kena itu sabang sana si kena gitu tanya kaya tak memang gitu meren baju ya kaya dia keserila serila anu bikin aki tengah nah. Contohnya itu contohnya itu nah itu kan anak buah yang dia supa-supkan padu bae gitu. Nya. Dalma itu teh nomoran nu ka diasukeun nu bata apalah urang mah nya. Ganggu ka mana nih hantu? Nya ka urang mah teh imah ka warga nu di dieu na. Hantu. Teh tah urang nanya. Anu mana nu sok ngaganggu? Coba. Nya nya, urang kan salah sahijina teh. Gitu ngam. Kenaon gitu. Nya mun aing kenaon. Pedahna ngagangguna. Heeh. Nanya. Aing. Nya eta mah terserah nu di dinya ngan urang. Sabang sajeng jelema. Diganggu. Gitu len. Aki ayeuna kieu wae lah contona. Ayeuna aki ngarasa kaganggu lah ku urang gitu nya. Tah jelema oge lamun diganggu ku bangsa jin nya kitu teungeun. Len. Bener teh? Gitu bae simpelna. Kurang makanya ketong agam sebabnya warga di sini kayak aku kagak ngerti ulah coklat tur satu untuk main masing-masing tong sok ngatur kurang mengalir jen mau ngatur saat sana nilaikan bang saing aing kan orang memungut damai lah secara damai lah beda nah beda nah nengis musik kan udah cerocai itu aing aing hai 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 kadang tong ngagang Allah sosok nu tadi teh nya gegedugna lah lamun ima raja na nya raja na lamun disebut raja na mah kan pinu mimiti dinu tadi cai geserkeun we guling dinu tadi nu cai kan awal nu asup ka Kang Diki gitu mun telepat mah eta ge salah sahiji anak buah na jeung kan urang nanya gitu nah sih sok ngaganggu bahwasana kan awal teu ngaku bahwasana dewek anu ngaganggu tapi buktina akhir-akhirna nungtunganana naon ngaku oge sorangan kumaha lamun eta aing berarti kan otomatis bener dewekana gitu kan buktina kan nangtang gitu kan nya aing urang simbung sih dalam hal naon ngaran teh keributan lah gitu
sebab nyai orang kan teu bisa naon teh aku mah teh kan. Tapi atas izin Allah alhamdulillah nyaku kalimat Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahilham alhamdulillah deukeuna dukang geter hatena duka kumaha jeung deukeuna keluar sorangan duka panas duka kumaha. Tapi kin insyaallah ieu ge bakal dinetralisir lebih lanjut lah gitu. Jadi bahwasanya pengakuan dewekana nya emang dewekana ge sok ngaganggu, tapi kan kurang dibalikeun. Kumaha lamun dewek diganggu kan pasti teungeunah. Sok lah. Yakin penjelasanna insyaallah di akhir video lah di penutupan. Next Kang. Assalamualaikum. 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 Karunya karaga. Sampurasun. Tinggi gede baik. Kayak ngobrol tentang sejarah di dieu nya ki gitu ya ayam masyarakatna di dieu gitu lembu aing tadi naha ka dieu lembu aing banyak apal yang apal ningali mah di dieu saat lembu ah lembu cing aya naon ieu teh ieu teh aya dieu bade ngungkap sejarah yang apal gitu masyarakat di dieu teh kapungkurakan aya naon jembatan kantung gitu di dieu teh gitu. Sampaikan ke buyut gede ayah ke dia ayah naon ya tentunya asli paham lah gitu kaganggu seorang teh gitu kaganggu lah kau usik kapunten lah gitu dah cuman badan naros tungkul sejarah gitu awal lagi gitu ayang naon ayang apal seorang teh cepatan kan sorangan ayang naon ayah nak ayang apal sejarah gitu di masyarakat ngus ngancak itu datang ke dia ya yang apa tentang sejarah di dia sempurna gitu ayah cepatan gantung pan yang namanya ayah gitu seorang teh arek ngadeng ya yang datang ke dia dengan ayang nuk itu baik yang loban yang udah datang ke dia teh oh bapak menta ya abdi makan cukup balik pasan oh yang pang iakan lah yang ningali gitu tadi ayah jembatan yang namanya ayah gitu kunaon gitu bisa ayah apa ayah kejadian kumaha pegat kumaha gitu. Aing ngaranna ge jijieunan. Iya. Entu halus na bae jijieunan mah. Lamun nu ngaganggu loba. Iya. Da alas kabeh ti dina pi ditu teh. Loba nu ngaganggu mah. Eta sora teh seueur anu marurah ka cai gitu cilaka sora teh. Aing nu gantung diri ka pungkur teh. Terus eta ki. Bener. Nah, hayang terang gitu yen bewar di masyarakat teh. Selama di jembatan pasti kejadian lah gitu. Model lembu aing ge ya parapna maca lemah ada tong macam-macam. Celema. Jadi mah mulai nu bisa diajak biasa. Model tadi ge. Ada bisa maehan tadi teh. Ya punten gitu lah. Nyata sapur hayang terang untuk sejarah. Sana sering kumaha-kumaha gitu di Hagaran. Punten ya. Jadi amun sakirana ieu lembu gitu. Di arah Wahaki kan ya. Misalnya ingon-ingon aing. Heeh, ingon-ingon sepertina ya. Kamu di canak eta. Datang ka dieu, diuk ek nyenta kopi aing teh. Oh, geus erek diadu jeung aing. Hah? Erek diadu. Kira wae nya urang kitu nya. Hayang iyalah intina menetralisir intina mah. Naon teh? Jadi intina mah anu jin purah anu ngaganggu nya insyaallah kitu nya.
ngiring gitunya ke ajarannya Gusti Allah gitu kan bener lah intina mah. Ya ulah lembu aing, sejen bae loba. Hah? Kan sejen. Intina mah gitu ibaratakan kieu cenah di dieu teh mirangna cenah sering gitunya. Sering aya terjadi mungkin itu di kejadianna 1900 tu ka 87-an gitulah. Ka 96 gitu ieu teh. Kelak-kelak. 83 jeung 96. Aya teu akhir diri. Aya pisan. Pala kejadian eta peparahna. 9. Jadi kitu pamaksaran rek dicokot di lembu aing. Henteu sih kitu aing urang mah lain ek nyokot, lain ek naon kitu. Ngan kahiji pertama urang hayang apal sejarah anu di dieu nya. Anu sasak eta jeung anu kajadian-kajadian gitu memang dina segi ieu loba kitunya di tempo teh gitu. Yeah. Kan ku abi sebagian gitu sebagian anu dari tadi ku abi di ieu teh karek sebagian di paling ditu nu ngiring gitu nya kan sebagian nu paling di ieu teh karek hiji batilu sing hayang nyaho mah nya matakna di dieu loba anu ngaranna ngaweuh-weuhkeun nyawa ya nu ti dieu teh sok mangrupakeun jelema ngentaan ka ditu ngentaan naon ngentaan naon bae ngenta dahar ngenta naon jadi bere jadi bere jadi eta teh ceki gede sok kajeun ka ditu oh nu mere nyawa yahna eta mah tapi kieu nya anu datang ka dieu kan aya anu mera mentah nomor ta naon ka dieu aya wae ya ler nomor di naon nomor mah jang naon nomor ngimpo ta naon anu sanyawa aing mah genta kadunyaan oh menta kadunyaan gitu contohna contohna sarua wae lewat nu kitu angka ada amat ya teh angka nalika manehna pas ekpa ya angka dewek kananya pasangan teh berarti tong iya ya gak ada ya ini ngebek-brek mau balet deh tong macem-macem mantak lah ha? Tong macem-macem jeng aing mau hal berapa malah macem-macem kan aina iya anu sabrek-abrek iya ya insya Allah aina oke gitu. Insya Allah ngiri. Nah, itu bisa gitu. Ih, tempo ya. Itu bisa gitu. Bung. Insya Allah. Gitu. Karena orang mah secara baik-baik, secara iyalah gitu. Damai. Bung diadu sebenarnya mah. Orang mah hayu. Tapi kudu. Hah? Tapi kudu. Kudu na mah. Tapi tadi ngomong naya sebenarnya. Jadi kudu sebenarnya mah. Sebenarnya naon. Diadu. Ente. Ayo diadu mampu orang kan ngiring ngajarana. Oh nu nyengir ti tadi gede dia. Oh nu nyengir. Iya mah, iya meren. Bisa paham, tenang. Sabar, sabar, sabar. Tenang. Tenang. Ayo beli, tenang. Lah cara dah. Jadi anu tadi lembu teh asupna ka saha tadi? Tadi ye. Heeh. Teh geus ek aya nu labuh cenah bebejak aing. Nah, si saha anu ek labuh? Jalma. Puting-puting wani-wani ka dieu jalma. Heeh. Dideuleuk ku aing, oh, lobaan. Hayang kopinya ki. Hayang. Hayang. Teh. Teh hayang. Geus nyaho aing pamaksadana naon? Naon pamaksadana? Bung. Pamaksadan urang naon kita? Teu ngeunah dari rarasaan teh. Hah? Teu ngeunah rarasaan teh. Aya nu gempar di anap. Mana sabenerna sa? Hah? Aing ngejakeun kaki gede. Kaki gede? Mangga. Saha manehna? Urang sancang. Sancang. Heeh.
mangga sok wae. Kemana? Datang baik, ingkun pulang ngarubah, kecelaka maka jentui. Ya kan cuma pasti Gusti Allah gitu ya, tapi ya kan air lewat perantaran di barang gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, wa ashadu ala ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, ashadu ala ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, salayan ayat misi, tur lembu, tur gede, tur anu dicai, jadi dia, kabeh jadi dia, asruh. Ajaran di Gusti Allah, ya Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu alla ilaha illallah. Tungkul kabeh. Tungkul. Alasannya jadi tadi sekilas bang rumah bang ya sejarah namanya dia teh anu gaduhan lembu anu dia teh gaduhan lembu di dia gitu sok nya alim lah alim di acara ajaran Islam gitu maksudnya ah ya, ya. Kan berarti awal anu tadi ku abdi ditinggal emang lembu nah lah berarti masuk ke atas tapi kumatan oh langsung ngebat oh langsung ngebat masuk salah terus pada diajak Islam dari ke secara baik-baik gitu tapi dari karena meren bertolak belakang tuh karena diadu gitu alhamdulillah gitu serang lah mesti Allah alhamdulillah nah ya menurut kami itu sih, nah ibaratnya tadi teh
alim gitunya diajak tolak lah gitunya Islam teh gitu. Jadi inti namanya pemahamnya susah ngajelaskeun teh gitu inti nama gitu. Nah tadi teh anu si lembu tadi teh cenah bisa ngilangkeun nyawanya memang bener sih kadinya nama tadi oke sempat tadi teh anu kamasukannya sempat reka di bawahnya kacai gitu sempat di belakang kamera gitunya kamera di belakang kamera kemasukan gitunya langsung ek dibawa kacai untung nate katahan gitunya kata si lembu nate alhamdulillah nate gitu tah ite anu bieu teh anu ka masukan ka Kang Alip teh berarti anu gaduhna nya ieu teh di dieu teh nya amun cek bahasa Indonesia nama paciweuh gitunya tadi teh oh Sunda jadi paciweuh gitunya rame gitu jadi suasana nate gitunya di luaran ieu teh tadi teh matakna jadi itu ge jadi pas tadi ngobrol gitunya ngobrol jeung abi teh nya sebenarnya gitunya anu sebenarnya mah diadu di la, nya di luar nalar lah gitunya di luar belakang eta nya abi ge nya siap-siap gitu waspada abi ge mung ka colongan gitunya sampai nu entos-entos teh ka colongan gitunya hampir wae tadi oge nya ayeuna wae ge nya aya kru oge nu ngagoler keneh gitunya can sadar keneh gitunya saking ku ieuna di dieu aduh ya alhamdulillah gitu rengse gitu. Mungkin penutupan mungkin di tim kami dari tim Karuhun Sunda mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal hingga akhir dan tanpa di skip jangan lupa ya jangan lupa dukung channel kami Karuhun Sunda dengan cara like, comment, and share sebanyak-banyaknya dan sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun tindakan yang disengaja ataupun tidak sengaja mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun.